Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kaze di game Genshin Impact. Okey awak-awak kita, hari ni aku akan tunjukkan cara-cara untuk open buka buku pintu rahsia ni awak kita. Sekejap mana? Ni yang buka ni ya. Kan kita perlukan 3, aku dah dapat 1, nanti aku akan tunjuk korang di mana tempat dia. Ni pun aku baru tahu info daripada Awita. So kita teruskan misi kita untuk buka ruang rahsia ini Awita. Okay, sekarang ni aku tak cukup 2 kotak lagi. Tak apa, aku akan tunjuk lokasi di mana kedudukan kotak tersebut. So mula-mula kita teleport di sini. Okay, teleport. Okay, mula-mula kita teleport di sini. Okey Awita. So sekarang ni kita akan follow jalan ni. Awita turun bawah ni, lalu kat sebelah kanan ni. Okey, just to the apa tu? Kotak benda eh, suplak. Tak apa, alah-alah kita dah jumpa dah. Sebab sekarang ni misi aku nak tunjuk cara-cara macam mana nak buka kotak ni Awita. So jom. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Okey, korang nampak tak macam ada tepak, tapi macam bukan pulau, macam aduh tepak apa gitu panggil. So awak-awak kita pergi je kat sini. Okay, kat pokok ni. Okay, ambil dulu rama-rama kalau perlu ambil. Okay, ambil, tak boleh tak lepas. So sekarang ni ni awak-awak kita nampak ada apa pedang. So kena hati-hati sebab nanti akan terbit pokok kan. Tepat dulu dengan dia ni. Okay, sebab untuk dapatkan kotak kita memang kena fight dengan orang jahat. Ambil kau. Weh, aku dah sejuk ni. Cepat ni. Rasa dia sejuk terlalu cepat kan naik. Oh, jadi awak kita kena hati-hati lah. Sebab di cuaca sejuk terlalu cepat. Ambil kau. Lemah pun. So sekarang ni ada tempo lagi. Eh, okay. Hey, jangan bagi muka. Bagi muka rindu. Okay, nice. Okay, mantap. Okay, kita dah dapat dah satu awaita. So, jom kita ambil barang dulu. Okay, kita dah dapat kotak putri. Sebuah kotak tekan dengan bla bla bla. So, sekarang ni aku dah sejuk beku ni. Kita teleport yang kedua dekat sini awaita. Kita dah settle dah situ untuk kotak yang pertama. So sekarang ni kita teleport dulu dekat sini. Okay, aku nak panaskan badan dulu. Lega pun. So jom kita teruskan perjalanan kita kat mana? Sini tak silap aku. Okay, lalu sini. Ui, ada kotak bawah tu. Nanti kena try nanti. Ui, ada barang lah kat bawah tu. Aku tak explore lagi sini punya. Okay, so jom kita pergi pecahkan. Apa yang aku nak tahu, ada apa dalam ruang rahsia tu. Okay, kita bakar dulu ni supaya kita tak mati dulu. Awita just pergi je sekali. Ikut je laluan ni, kayu ni. Okay, pergi je. Okay. Wow, nak lawan tak? Nak lawan tak Awita? Besarnya dia ni. Aku rasa gerang lah. Cuba nasib. Okay. Come on, Rindu. You can do it. Tak besarnya dia, Awita. Oh, kena tepuk. Oh, Rindu kau tak kena tepuk. Oh, telah, ha? Baiklah. Santai dulu dia. Oh, sakit. Okay, mantap. Okay. Aku boleh pakai, terpakai semua barang kita ada. Okay. Kita akan kena ada-ada misi batu tu juga nanti. Batu sebelah dia.
So sekarang ni kita akan pergi kat sini. Naik atas. Awak kita just pergi je. Okay. Lepas tu mana satu tu? Sini. Okay, terbang dulu. Ah, dekat sini aku dah ambil dah chest dia. Kotak. Kotak apa ya? Lokasi kotak dia dekat sini. Awak kita akan ada chest dekat sini. Awak kita just pergi je. Nanti korang akan dapat chest. Okay, untuk tempat yang kedua. Sebab aku dah terambil. Rupanya dia punya... Aku ingat chest tu ada barang waiter. So, sekarang ni kita akan pergi ke lokasi yang ketiga. Senyawa dulu. Senyawa capung beku ni. Okay, awak kita. Sekarang ni aku akan pergi ke lokasi yang ketiga. Kotak kotak yang ketiga waiter. Kotak emas. So, jom. Lokasi yang ketiga dekat sini. Dekat Strelo Caverns. Okay, kita teleport dekat sini dulu Awita. Okay Awita. Yang ketiga ni Awita just pergi dekat bawah ni je. Dekat sini. Okay. Kalau kita perasan ada satu batu dekat sini. Yang menomor batu. Okay, just tekan je. Habis sebetul dia sudah tersapu alis. Apakah kamu bawa bunga? Okay, jom kita tengok bunga apa dia nak. Okay, dia nak bunga ni Cecilia waiter. So kita kena serahkan sebanyak 3 kali. Okay, untuk yang ketiga ni. Oh, kita dah dapat satu chest. Okay, kita tengok adakah betul. Oh, nampaknya kotak penulis. Sebuah kotak harta dengan sebuah pola sepertiga. Okay, so sekarang ni aku rasa aku dah dapat ketiga-tiga kotak tu waiter. Sekejap aku nak check dulu. Mana tempat check dia. Ini yang silap tekan. Okay. Ha ni, kotak puteri. Lepas tu kita akan dapat kotak suci. Satu lagi kotak penulis. So sekarang ni kita akan pergi ke lokasi bilik rahsia awak kita. Okay, mula-mula awak kita teleport dekat sini. Okay, awak kita just kona sebelah kanan ni. Lepas tu pergi straight je. Awak kita pergi je straight. Okay. Dalam perlahan-lahan. Awak kita kena hati-hati oh. Jangan sampai jatuh. Nanti mati katak kita. Oh, jom. Kita pergi dekat sini. Okay. Tepi gunung ni. Okay. Awak kita nampak tak ruangan ruangan di sini. Ni aku tunjuk cara nak pergi dekat apa ya? Pintu rahsia tu. Lokasi dia. First tadi kan aku duduk start daripada sini. Tempat aku duduk sini tadi awak kita. So sekarang ni jom. Kita buka dulu pintu ni. Kita tengok. Wow. Okay, nampaknya aku dah dapat dah ketiga-tiga. Wow, open sesame. Wow. So, jom kita tengok ada apa dalam ni. Wow, keempat lah. Oh, kita ada jumpa chest. Okay, pedita tuan puteri. Oh. Okay, ni ruangan rahsia ni kita just jumpa chest je lah dalam. Aku ingat kena fight dengan boss ke apa. So, ni dah apa? Amati untuk apa ni? Okay, dibimbing ni tempat pohon untuk berada pada bulan. Oh, okay. Oh, mesti ada function ni. Proses ini menyala. Oh, mesti ada satu misi. Nanti aku akan cuba explore. Macam mana misi batu tu pulak. So, untuk misi bagi open pintu ni awita. Kita dah berjaya awita. Memang terbaik lah. So, step yang pertama. Awal kita kena teleport di sini dulu. Di, apa dikata? Dragon Spring Monster. Monster. Selepas awak kita teleport sini, awak kita just pergi dekat pulau ni yang pertama. Lepas tu yang kedua, awak kita teleport kat sini. Lepas teleport kat sini dekat apa ya, Wireless World. Lepas tu seterus pergi dekat sini. Just ikut je jambatan ni sampai ke destinasi tu. Okay, yang tak akhir awak kita kena teleport dekat Starlo Caverns. Okay, yang ni teleport yang tak akhir. Okay, lepas tu awak kita just turun je macam yang aku tunjuk tadi. Kita kena, awak kita kena perlukan 3 bunga Cecilia. So, macam tu je lah cara untuk buka open pintu rahsia di tempat ais ni awak kita. Jadi untuk tempat ais ni aku tak ambil kat teleport ni bukan apa awak kita. Tengok eh, aku akan tunjuk. Kalau aku teleport sini terus, aku just nak tunjuk je ni. Okey awak kita nampak tak? Kita akan sampai di tempat yang berlainan. Ha, jadi tu aku tak syorkan awak kita teleport di dalam ni. Sebab sekarang ni teleport ni duduk di dalam. Di bawah. Yang tempat kita nak pergi secret room tu di atas awak kita. So macam tu lah sebab kenapa aku tak terus teleport di sini awak kita. Okey lah.
awal-awal kita untuk video the game Genshin Impact sampai di sini terlebih dahulu. Aku harap video ni membantu korang yang mana tak tahu cara untuk buka pintu rahsia di game Genshin Impact ni dan lokasi, tiga lokasi kotak emas bagi kunci pintu rahsia kita. Okeylah, dan terima kasih kepada yang telah menonton. Aku harap korang enjoy dengan video ku ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.